Pemerintah Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, kembali mendapat kehormatan menerima kunjungan dari Forum Komunikasi Wali Nagari FKWN atau Kepala Desa Sekabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Rombongan FKWN dipimpin oleh Ketua FKWN Tanah Datar, Paje Andrip SH, dan diterima oleh Kepala Desa Cibeureum, Epi Nur Taufik Hidayat AMD. Turut pula Camat Kertasari Dadang Hermawan SIP, Ketua BPD Cibeureum Yiyi Ruslia mengawali sambutan selamat datang bagi para tamu kunjungan yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari FKWN. Dalam sambutan yang diwakili oleh Bendahara FKWN, Dr. Ranes Marjohan, beliau menyampaikan kesan positif atas perkembangan dan keberhasilan Desa Cibeureum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan prestasi yang dicapai dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sementara di sela-sela penyampaian paparan tentang gambaran umum Desa Cibeureum, Kepala Desa Cibeureum tak luput menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Bandung dan juga Kecamatan Kertasari yang senantiasa memberikan dukungan kepada Desa Cibeureum dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Di sesi terakhir, dialog antara pemerintah Desa Cibeureum dan perwakilan anggota FKWN turut menghangatkan acara yang kemudian ditutup dengan pemberian cenderamata dan foto bersama. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Forum Komunikasi Wali Nagari dari Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Berkunjung ke daerah Cibeureum, Desa Cibeureum, Kabupaten Bandung. Kami sangat berterima kasih atas pelayanannya dan kami belajar banyak tentang masalah pemerintahan dan sistem daripada pemerintahan di sini. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami untuk kembali ke di memanfaatkan di daerah kami. Mudah-mudahan sampai nanti, Pak. Cibeureum, Cibeureum, Cibeureum.